rasanya ini kicit pemirsa. Tadi berhubung lihat pemirsa jadi manis. Oke pemirsa, dalam kesempatan ini kita akan menemui Pak Petaninya dan kita akan langsung wawancara terkait tentang karetnya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya. Oke, lanjut pemirsa. Hari seminggu ya, karet mingguan 9.000 yang begini ya, 93. Mantap. Pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di channel Generasi Sepak. Dalam kesempatan ini senang bertemu dengan pemirsa dan senang juga kita bisa berbagi kepada pemirsa semuanya. Tentu di sini kita akan membahas tentang pertanian. Baik pemirsa, kita membuktikan kerenyahan kulit pokok getah ini ya. Memang begitu renyah, lembut, luar biasa. Sehingga digores sedikit saja seperti ini bisa mengucurkan getah yang begitu deras ya. Sebagaimana di mukadimah di awal sudah disebutkan bahwasanya ini adalah rahasia pemupukan dari sejak dini kecil. Sehingga kita dapat menorehnya dengan mudah sehingga memiliki hasil getah yang melimpah seperti ini pemirsa. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan mendengarkan informasi ya dari narasumber berikut ini. Oke, lanjut. Ya, kita dari kecil saja kita pupuk maksudnya. Oh, dari pupuk. Ya, untuk jenis bibit kalau yang bisa yang pilihan lah. Heeh. Ekolasi. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan petualang kita di sini. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya, jangan beranjak dari monitornya. Setelah ini kita review dan kita akan review juga ibu-ibu ya melakukan penorehan getah karet ini ya. Dan selanjutnya bagi pemirsa yang belum bergabung silakan bergabung ya agar lebih dulu mengetahui ketika kami update video-video terbaru dengan cara di like, di subscribe ya, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya. Oke, lanjut. Supaya tidak tertulang. Oh, wih, mantap juga getahnya. Oh, keren. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan kami akan kembali dengan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Dari kami, salam petani sehat. Yes, sampai jumpa.
penghasilan tiap minggu berapa? Sekitar 400 ribu rupiah ya. Tiap minggu rajin begitu ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih.